السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما درس الآن؟ الدرس الآن اللغة العربية. افتحوا كتابكم في الصفحة 76. Kita buka buku pelajaran pada halaman sitatun wa situna. Sitatun wa sabuna ya. Sitatun 6, sabuna 7 ya. 70 berarti 70 tambah 6 berarti 76. Ahlan wa sahlan fi shofi sadis ya. Kita belajar pada pelajaran kelas 6. Kita lihat di halaman 76 ya. Hari ini kita akan belajar tentang hiwa. Hiwar wahid. Hiwar. Al-khiwaru. Percakapan. Al-khiwar wahida. Percakapan pertama. Bainal ustad wa tulab. Ini percakapannya antara Pak Guru dan murid-murid. Ayuhat tulab. Kita baca dulu ya dari Pak Guru. Al-Ustadu. Ayuhat tulab. Hada yawmul awalu fid darsil lughatil arabiyyah. Naam ya Ustad. Bada utlatu tawilah. Al-Ustad. Aina qadaitumul utla. At-tulab. Qadaina fin nuzhatin ya Ustad. الأستاذ أين قضيت الأتلة يا مهير؟ مهير قضيتها في النزهة إلى متحف القرآن. الأستاذ وأنت يا سمير أين قضيت أتلتك؟ سمير ذهبت في النزهة إلى شاطئ البحر. الأستاذ أين قضيت الأتلة يا مريم؟ مريم ذهبت إلى حديقة إندونيسيا المصغرة. الأستاذ يا لها من أتلة جميلة. Baik, pada hiwar pertama sudah kita baca ya. Kemudian kita akan mengartikan. Di antara ini adalah ada Ustadz, ada Mahir, Samir, kemudian Maryam. Kemudian Pak Guru bertanya, ayuhat tulab, wahai murid-murid. Hada yaumul awal. Ini adalah hari pertama. Fi darsil lughatil arabiyyah, di dalam pelajaran lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Atulah murid-murid menjawab, "Na'am, ya Ustaz." "Ya Pak Guru, ba'da utlatit tawilah, setelah libur panjang." "Al Ustaz, aina qadaitumul utlah?" "Di mana kalian menghabiskan liburan?" Atulab murid-murid menjawab, Kodoina, kami menghabiskan finnuzahati dalam tamasya ya Ustaz. "Ya Pak Guru." Al-Ustaz, aina kodaital utlata ya Maryam? Di mana kamu telah menghabiskan liburan wahai Maria? Mahir ya, Mahir. "Wahai Mahir, kodaituha, saya menghabiskannya finuzhatin pada tamasa ila mathafil Quran, ke museum Al-Quran." Kemarin kita sudah bahas yang ini ya. "Wa anta ya Samir, dan kamu wahai Samir, aina qadaital utla, di mana qadaita kamu?" Ini beda ya, qadaitu dengan qadaita ya. Bedakan antara qadaitu dengan qadaita. Di sini ada qadaitu. Mana qadaitu tadi? Di sini qadaitu ya, pakai tuha. "Qadaita kamu." Qadaita, maka qadaitu. "Dahabtu fin nazhati." Fin nuzhati, dahabtu. Saya telah pergi. Itu saya pergi. Fin nuzha, pada tamasa. Ila syati'il bahar, ke pantai. Ila ke syati'il bahar, pantai. "Anna aina qadaiti." Nah, untuk perempuan ti ya. Kodoiti, di sini kodoita.
untuk perempuan pakai ti, artinya anti ya. Di mana kamu telah menghabiskan al-utlah, liburan, ya Maryam, wahai Maryam? Dahabtu, saya pergi ila hadikoti Indonesia Musagara, ke taman mini Indonesia indah. Ya laha min utlatil jamila. Ini semua adalah liburan yang indah ya. Liburan yang indah. Berarti kita sudah tahu ini arti-arti maknanya ya. Tinggal nanti disalin di halaman 67. Kemudian langsung ke al-hiwarusani, yaitu latihan percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua, al-hiwarusani, al-mahir. Di sini ada mahir samir, mahir samir, dan mahir samir. Berarti cuma ada baina mahir wa samir, antara mahir dan samir. Aina qadaita? Aina, ini samir laki-laki, mahir juga laki-laki, menggunakan qadaita. Kamu ya, ta itu kamu di sini, artinya ta itu kamu ya. Aina qadaita? Di mana kamu menghabiskan al-utlah, liburan madiyah yang lalu? Ya samir, wahai samir. Kemudian samir menjawab, qadaitu, saya. Nah, ini kalau saya itu qadaitu ya, saya telah. Tuh, qadaitu. Saya telah menghabiskan finnuzha pada liburan ila pada tamasya ila hadiqatil Indonesia Musagharah, ini ke taman mini Indonesia indah. Mada syahadta, apa yang kamu telah lihat atau saksikan fi hadhil hadiqah, pada taman ini. Ini taman hadiqah, bisa taman bisa kebun ya. Kemudian Samir menjawab, sahadtu, saya menyaksikan, saya melihat, al-buyutu, rumah-rumah, taqlidiyah, adat ya, likulli jazirah, likulli di setiap jazirah, di setiap daerah, fi Indonesia, di Indonesia. Wahal dakhalta, dan apakah kamu dakhalta, ini kamu telah ya, dakhalta masuk, apakah kamu telah masuk hadi kota tuyur? Apakah kamu masuk ke taman burung, tuyur burung? Naam, Samir menjawab, naam, ya. Fiha, di dalamnya, tuyurun, burung-burung mutanawiah, bermacam-macam. Ini ya. Umahir kemudian menanya lagi, wamada, dan apa? Syahadta aidon, yang kamu lihat juga. Dakhaltu, saya masuk Mahathafat Teknologi, Museum Teknologi. Izan, jadi, zurta, kamu telah hadikotu kulliha, berkeliling. Zurta ini berkeliling ya. Kamu telah berkeliling, zurta, al hadikota kulliha, taman semuanya. Naam, maka jawabnya naam, ya, zurtu. Nah, kalau ditanya zurta, dapnya zurtu, tunya artinya saya ya. Ya, saya telah berkeliling al-hadiqah, taman, bisayaroh, dengan mobil. Khosoh, khusus, bil majan. Majan itu gratis. Mobil khusus yang gratis. Udah khusus gratis lagi ya. Hadihi nuzaha, ini adalah tamasya jamilah yang indah. Ya Samir, wahai Samir. Naam, hakikoh, benar, hakikoh. Benar, hiya nuzhatun jamilah, ini adalah, dia adalah nuzha, tamasya yang indah. Baik, sudah selesai di sini, berarti kalian sudah tahu. Coba tebak-tebakan dari percakapan kedua, apa arti dari zurtu? Apa bedanya zurtu dan zurta? Ini dia, apa bedanya zurta dan zurtu? Siapa yang tahu? Saya Pak Guru, apa? Durta itu, ta itu artinya kamu. Jadi durta, kamu telah berkeliling. Kalau durtu, tu itu adalah saya. Saya telah berkeliling. Ya, betul. Siapa yang jawab? Mahir. Mahir. Baik, kalau di sini qadaita dan qadaitu ya, apa bedanya qadaita dengan qadaitu? Qadaita kamu telah menghabiskan,
Qadaitu, ini sampai sini nih. Qadaitu, saya telah menghabiskan. Sama lagi nanti dengan dahabtu, saya telah pergi. Kalau dahabta, kamu telah pergi. Itu di fi'il, pelajaran fi'il mudhari'. Nah, untuk tamrin wahid pada latihan 1 ini mengisi kekosongan pada hiwar di atas ya. Ayuhat tulab hada yaumul awal fid darsil lughatil arabiyah, maka jawabnya ada di halaman 76. Ini dia. Na'am ya ustaz, bada utlatit tawila. Nah, nanti di sini ada aina qada itu, maka gampang nih ya. Kalian bisa lihat di halaman 76. Di sini di halaman 76 jawabannya. Yang kosong yang mana diisi ya. Itu cara menjawabnya. Ya laiha ya laha min utlatil jamila. Maryam di sini ya laha min utlatil jamila. Ustaz, Maryamnya jawabnya apa? Enggak ada di sini. Wah, ini kebanyakan. Hakikun, bisa di sini pakai yang ini ya. Naam, hakikun. Naam, hakikun min utlatil jamila. Bisa dijawab seperti itu. Oke, lanjut ke tamrin saniya, ke latihan kedua. Nah, di sini adalah kata-kata jawablah, ajib. Ajib, jawablah anil asilah, pertanyaan-pertanyaan ini, taliyah berikut ini, musta'inan, dengan berpedoman bil khiwari sani, pada hiwar yang kedua. Mereka ditanya, apakah hiwar kedua halaman 77 ya. Aina, di mana dahaba Samir, dahaba pergi, Samir pergi fil utla. Maka pada halaman kedua tadi, ila mana? Dahabta. Dahaba Samir, cara menjawabnya ini ditulis lagi. Dahaba Samir ila Samir, ini karena pakai mouse jadi tulisannya jelek. Mungkin kalau pakai itu lebih bagus. Dahaba Samir ila, kemana? Nah, kita lihat kemanakah Samir pergi pada bacaan kedua. Tadi yang nyimak pasti tahu bahwa dia pergi ke Satil. Samir pergi ke Qadaitu ila hadiqatil Indonesia. Ini ya, hadiqatil Indonesia Musagara, taman mini Indonesia Indah. Maka jawabannya di sini ila al hadiqatu titik-titik ya, silakan diteruskan. Hadiqatul Indonesia Musagara, ke taman mini Indonesia Indah. Mada syahada Samir fil hadiqati Indonesia Musagara. Nah, jawabannya sebenarnya di sini ya. Lanjutannya. Mada syahada Samir, apa yang dilihat Samir? Itu rumah adat ya. Kalau kita lihat tadi di bahasa Indonesianya bahwa dia melihat sahatu buyuta taklibi likulli jaziratil fi Indonesia. Ini jawabannya ya. Jawaban yang kedua. Sahat, kalau di situ pasti jawaban untuk itu jawabannya, tapi lengkapannya adalah mada syahada Samir, maka di sini diulang sahada Samir. Syahada Samir. Samir. Nah, baru tadi menggunakan yang tadi, rumah adat al-buyutu muktaqliya fi kulli jaziratin Indonesia. Di setiap jazirah, di setiap wilayah Indonesia. Hal, nah kalau ada kata-kata hal, ini jawabannya na'am dan la ya, pilih. Dakhala Samir hadiqatut thuyur, apakah Samir masuk ke taman burung? Jawabannya na'am ya. Na'am. Cukup seperti ini, sebenarnya benar. Maka kalau ingin lebih panjang, maka ini ditulis lagi. Dakhala Samir fi buyuti. Na'am, dakhala Samir. Nah, di sini cara nulisnya ya. Kemudian, mada yujadu, apa yang ada?
fi hadikotu tuyur, di taman burung. Atuyuru, nah tuh, langsung dijawab juga, atuyuru mutana wia, sesuai dengan bacaan. Oke, kita lihat nih ya, di halaman 76 ini. Sahatu, atuyuru mutana wiatun ya, atau ditambahin fiha juga boleh. Fiha tuyurun mutanawiyah. Mada yujadu di sini atuyurun mutanawiyah atau sampai fiha tuyurun mutanawiyatun ya. Lihat di halaman 76 hal. Nah, ini ketemu hal lagi berarti tinggal na'am. Ya, na'am aja. Kalau la susah mendingan na'am. Ya. Apakah kamu sudah mandi? Ya, saya sudah mandi. Kalau belum lo ditanya lagi kenapa. Hal hadihi nuzhatul jamilah. Naam, lengkapnya adalah hadihi nuzhatun. Nih, ini diulang lagi, taruh sini. Tanda tangannya enggak usah pakai. Seperti itu, gampang kan? Mudah sekali ya. Nah, ini juga pertemuan kita di hari ini hanya cukup seperti ini. Jadi diisi halaman 78 kemudian 79 di latihan 2. Berarti nanti kita akan kuis tentang kosakata yang ada di sini ya. Harap dihafalkan. Jadi kita mempermudah untuk menghafalkan. Jangan lupa untuk dikerjakan karena itu untuk dihafalkan. Baik. Ilalikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.